Manila, tentu saja dua tim ini adalah dua tim yang terluka karena masing-masing menderita dengan Indonesia melawan Filipina. Oh, hati-hati, terlepas pemain Indonesia dan ya, ini menurut saya adalah poin penyelamatan. Saya ingin menyoroti dulu bagaimana poin penyelamatan yang dilakukan Hernando. Kita lihat dalam posisi sudah agak maju ke depan, tapi dengan sangat tipis dia berhasil. Jordi Amat langsung keluar. Oh, kesalahan ini tidak perlu dari Jordi. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan! Result mampu memanfaatkan kesalahan Jordi Amat Bung Ma'ruf untuk bisa menghukum kesalahan-kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Filipina di menit ke-23 ini Bung Ma'ruf. Iya, 23 menit yang seperti menjadi neraka akan di 23 menit awal. Sandy Walsh angkat langsung di kotak penalti. Rafael Strike, Mas. Sangat baik kita lihat Rafael Strike, shooting Rafael Strike dan oh Tuhan, tengah sebagai area yang sangat berbahaya. Oh, di kotak penalti langsung tadi. Bebas, harus hati-hati Indonesia. Lakukan sudah langsung mengarah ke gawang tadi. Bina, oh kesempatan yang baik kita lihat. Ada Rafael Strike, Rafael Strike shooting langsung. Terlalu Rafael Strike, masih Rafael sangat, sangat cepat mendari kotak penalti. Masih Strike, oh gagal kita lihat Rafael Strike tadi. Witan, Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Masih Ricky, Ricky Kambuaya. Sangat baik dan gol! Alhamdulillah, Sadil Ramdhani mencetak gol lewat pressing kaki kiri yang sangat macet, manis dan cantik. Alhamdulillah, Indonesia mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sebuah gol yang sangat-sangat cantik, luar biasa dari Sadil Ramdhani, putra Raha untuk tim nasional Indonesia ini, Bung Ma'ruf. Iya. Witan, oh sangat baik, kombinasi yang sangat baik Witan tadi. Bos saja menghasilkan gol, lakukan sudah sangat baik, tinggi datangnya. Ada Elkan Bangot di kotak penalti, ada shooting langsung Sananta, ada Rodrigo Akini, Pakolo, oh sendirian, dan berhasil dikuasai dengan sangat baik. Sebuah resiko ya. Iya, karena wasit tidak menyatakan itu sebagai pelanggaran, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Meskipun memang kalau kita lihat posisi ini, ya ini menurut saya lebih kepada reaksi awalnya ya. Harusnya dia mengamankan bola terlebih dahulu. Bola dulu. Karena kita lihat Arhan pertama masih Arhan di kotak penalti. Arhan! Oh Tuhan! Oke, Carangka, Ramadan serang di kotak penalti. Ramadan! Oh Tuhan!